Rio Tinto juga lupa. Mungkin secara teknisnya ya. Saya lihat di tiga ya dua orang saja bisa lupa ini. Kadang-kadang di bidang seribu pun 10 orang belum terbang. Mungkin secara teknisnya ya. Masih lebih seribu yang mahu yang mau terbang. Jadi sunnah kita menerbangkannya. Kena terbang itu adalah posisi yang terbaik. Masih lebih seribu yang mahu yang mau terbang. Sunnah juga kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berbar. Allah mataqabbal Muhammadin. Sunnah juga itu. Wa ali Muhammadin. Wa min ummati Muhammadin. Itu sunnah juga. Masyarakat muslimin yang mahrum Allah. Bila bapak berkorban satu kambing, maka meliputi seluruh pahalanya kepada seluruh keluarga. Pahalanya apa? Bukan kambingnya. Kan kambingnya untuk pribadi satu orang saja. Sapi untuk 7 orang. Kota untuk 7 orang. Ya. Jangan salah dipahami ini hadis ini. Tapi hindari bertanda putih. Ya, itu sih anak tiba ini. Ada orang salah memahami perkara ini. Ditujukkan di mulut ini. Ini bunyinya apa? Satu kambing cukup untuk semua keluarga. Oh tidak, pahalanya meliputi. Pahalanya meliputi, maaf. Bukan satu kambing yang kambing untuk seorang saja. Ya. Tapi kalau sapi untuk 7 orang, bisa bergabung dengan yang lain. Alangkah bagusnya kalau bapak ya, punya keluarga banyak, anak banyak, potong sapi itu sudah cukup, itu sudah bagus sekali dengan cara seperti ini. Masyarakat muslimin yang mahrum Allah, untuk apa binatang korban itu untuk menjadi kendaraan bapak? Ibarat pian ini sekalipun ada keluarga 5 orang saja, tapi pian ini punya pesawat pribadi, apa tak bagus ya bapak? Bagus banget. Nah, kena apa namanya binatang yang kita korbankan itu akan menjadi kendaraan kita nanti menuju pada maksar yang ada di Baitul Maqdis nanti. Ma'asyiral muslimin yang rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi ini dibangunkan oleh Allah. Begitu bangun, ini sudah kendaraannya siap berangkat ke Baitul Maqdis. Dia tidak pernah korban, ya, apa kendaraannya jalan bagi saya Pak ya. Ma'asyiral muslimin yang rahimani wa rahimakumullah. Lalu hadis daripada Abu Hurairah kepada Tuhan Rasulullah SAW bersabda, makanan usahakan sa'atun. Barang siapa memiliki sa'at, sa'at yang disebutkan dia sa'atun kelonggaran. Walau dibuahi pada yang korban dan musyarakat. Barang siapa memiliki kelonggaran belanja, lalu dia tidak mau berkorban. Pada yang korban dan musyarakat, dia akan hampir tempat sembahyang lagi kata Nabi SAW. Berarti marah sekali Nabi kalau kita ada kelonggaran belanja, banyak duit tebal tapi tidak mau korban, sengaja tidak mau korban, jangan ambil tempat sembahyang kami kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah muslimin yang mahrum Allah. Hadis ini istadalah dari hadis. Hadis ini menunjukkan dari atas wajib yang berkorban. Menurut Imam Abu Hanifah wajib berkorban bagi orang yang memiliki belanja banyak. Dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Sekalipun dia belajarnya banyak, tetap sunnah ilmu akadatul hukumnya. Hanya fatwa Imam Abu Hanifah mengatakan wajib memahami hadis ini. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lain dan tabi'ut tabi'in yang lain termasuk sependapat dengan Imam Syafi'i mengatakan sunnah ilmu akadatul sunnah yang dikokohkan hukum daripada korban itu. Ya. Hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan wujud qaulul Abu Hanifah wajib itu wajib untuk mendapat Imam Abu Hanifah bagi muslim yang mampu belanjanya. Masih muslim yang mahrum Allah, tapi tidak bisa disepelekan ke Imam Abu Hanifah ini orang yang alim juga ya, tidak salah dia berkata begini. Masih muslim yang mahrum Allah. Di mana diambil dalil oleh Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah makan? Abu Bakar dengan senyuman mengatakan muslimun. Saya tidak mengatakan itu wajib sekalipun Rasulullah menyampaikan seperti itu. Kata Abu Bakar Siddiq Umar. Kata saya takut untuk ditiru. Jangan-jangan umat Islam meniru saya. Tapi Imam Abu Hanifah berani memperbaikan wajib itu. Berartikan itu dibina oleh Rasulullah SAW. Kira-kira biar paham. Insya Allah bisa dipahami. Gimana? Oh iya, tidak ada yang bertanya ya. Masyarakat muslimin berjemaah rahimahullah. Bahkan pada sahabat yang lain, Umar bin Abbas menurunkan indahnya.
dari tempat Muhammad. Terimalah. Ya. Terimalah ini dari Rasulullah. Terimalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korban pada diri Nabi wajib hukumnya. Korban pada diri umat Rasulullah adalah sunnah dan muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Tapi sekalipun Nabi pernah mengorbankan umatnya 100 ekor domba, bukan dalam artian jadi bebas dan tidak usah berkorban. Itu tidak ya. Kalau bapak pelonggaran ada kelonggarannya, silakan berkorban. Ya. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Lalu riwayat daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu mana? Qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala arba'un la tajzi fi dhahaya. Riwayat dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu dan berkata, qama fina Rasulullah, bangunlah berdiri Rasulullah di tengah-tengah kami. Begitu Nabi berdiri di tengah-tengah kami, lalu dia mengatakan, arba'un la tajzi fi dhahaya. Ada empat macam hewan yang tidak boleh dikorbankan. Ada empat hewan yang tidak boleh dikorbankan. Yang pertama, al-auratul bayyin aluha, yang tampak jelas budanya atau budanya sebelah matanya, buda sebelah kambing atau sapi itu tidak boleh dikorbankan. Yang kedua, al-maridatul bayyin maluha, tampak jelas sakitnya. Ya, tampak jelas sakitnya itu tidak boleh dikorbankan. Dan yang ketiga, wal-arjatul bayyin maluha, tanpa jelas pincangnya, nanti dia pincang sebelah, kayak tidak boleh. Lalu yang keempat adalah wal kabiro, ada tiga tungki. Kabiro di sini bukan pengertian yang besar, tapi hewan yang terlalu tua. Hewan yang terlalu tua, sapi yang terlalu tua, kerbau yang terlalu tua, sehingga tidak memiliki sumsum, kata Nabi. Itu ada empat macam hewan yang tidak bisa dikorbankan. Masyarakat muslimin jemaah rahimakumullah. Maka nanti kalau kita pilih hewan, ya jangan yang kurus-kurus, jangan yang tua-tua, jangan lihat harga yang miring saja, tapi lihat dulu yang bagus lah. Seperti itu pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin jemaah rahimakumullah. Al-hadis dalilun ala anna al-arba'ah al-yumani'atun min syahdatid dhahiyah.